Himpunan Gerakan Mansuhkan Dasar Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris GMP hari ini disifatkan sebagai berjaya apabila memorandum bantahan itu selamat disampaikan penasihat GMP A. Samad Said kepada penolong Datuk Paduka Maharaja Lela Azwan Effendi Zaira Kitnaini di Istana Negara. Lebih mengujakan lagi apabila dianggarkan lebih 50,000 rakyat berpakaian putih turun menyokong tindakan tersebut. Angka sebenar mungkin lebih besar berdasarkan kepada perarakan yang memenuhi sepanjang 7 km jarak antara Masjid Negara ke Istana. Walaupun kepala perarakan hampir tiba di hadapan Istana, namun ekornya belum lagi kelihatan dan masih di Masjid Negara. Malah himpunan tersebut bukan sahaja disertai kaum Melayu tetapi juga kaum Cina dan India yang masing-masing dengan semangat mereka sendiri. Masukkan TVSMI! Allahuakbar! Perhimpunan dimulakan dengan solat zuhur berjemaah di Masjid Negara. Presiden PAS Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang dirakam tiba di masjid sebelum azan dilaungkan. Sejurus selepas solat, kelihatan lebih 5,000 rakyat sudah membanjiri perkarangan masjid, tidak termasuk di luar pagar. Ada di antara mereka menjadikan himpunan ini tempat beriadah bersama keluarga dengan membawa anak dan isteri. Golongan wanita pula dilihat bersiap sedia dengan memakai pengikat kepala bertulis mansuhkan PPSMI. Bantahan turut dizahirkan melalui tulisan pada kain rentang, spanduk dan baju yang dipakai. Paling menyerlah replika keranda bertulis keranda 152 mengingatkan peristiwa bersejarah 3 Mac 1967 iaitu bantahan terhadap rang undang-undang bahasa kebangsaan di Dewan Bahasa dan Pustaka. Memulakan majlis petang tadi, Timbalan Pengerusi GMP Suhaizan Kayat mengisi anjung bantahan dengan laungan hidup rakyat, hidup bahasa. Di suatu sudut yang lain, kelihatan pengerusi GMP Datuk Dr. Hassan Ahmad dan sastrawan negara A. Samad Said sedang berunding dengan pihak polis agar perarakan ke Istana Negara dibenarkan, namun tidak berjaya. Polis kemudiannya menawarkan hanya kepada A. Samad Said untuk menaiki kereta peronda polis ke Istana. Dalam pada itu, perarakan tetap juga berlaku apabila peserta himpunan bergelut dan berjaya melepasi halangan pertama polis di Jalan Mahameru menuju ke Jalan Istana. Turut kelihatan pemimpin PAS Muhammad Sabu, Dr. Hatta Ramli, Datuk Kamarudin Jaafar, Datuk Abu Bakar Cik, Ustaz Idris Ahmad dan Ustazah Nuridah. Menghalang perarakan tersebut, polis bertindak membedil gas pemedih mata ke arah peserta himpunan beberapa kali. Ekoran itu ada yang terpaksa lari menyelamatkan diri. Turut menjadi mangsa tembakan tersebut adalah kanak-kanak dan golongan tua. Ada pihak dilihat menyediakan garam sebagai ubat mengurangkan kesakitan.
Peserta dirakam berundur seketika dan berpecah kepada kumpulan kecil apabila asap tebal bergerak ke arah mereka. Hidup! 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 Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup! 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 Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup! 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 Hidup rakyat! Hidup rakyat! Namun gas pemedih mata turut mengenai pemimpin PAS dan juga pemimpin GMP. We don't have to be treated like this. We are civilized people, and then we should just be minimal kind of pleased. We are peaceful people. And then I think if you do not fire any tear gas, then nobody will react negatively this way. For what you all do this thing? For what? We just want to send something to the outgoing, to our referendum. That's what we want. You see? And then but all this show of in excess, I mean, we would recognize some kind of control. We would like that too, would it? But then, if you do this and you start firing tear gas at us, for what? We are just peaceful people. Selepas terus-menerus dibedil, peserta perarakan kemudiannya terpaksa berpatah balik ke Masjid Negara meneruskan himpunan di sana. Di Masjid Negara, keranda 152 dibawa oleh Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia PKPIM dan Gamis, manakala berpuluh kain rentang dan spanduk dibentangkan, turut berlangsung ucapan para pemimpin parti. Namun tindakan polis tidak terhenti di situ sahaja apabila terus bertindak membedil hingga ke dalam masjid. Tindakan polis itu menimbulkan kemarahan penyokong, malah ada yang menghalau polis keluar dari kawasan masjid. Himpunan kemudiannya bersurai kira-kira jam 4.20 petang dengan diakhiri bacaan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir! Setiausaha GMP Hasni Abbas ketika ditemui bagaimanapun mengucapkan terima kasih atas komitmen rakyat menyertai himpunan tersebut walaupun terpaksa meredah hujan renyai. Ini berjaya dapat sambungan daripada orang ramai dan saya fikir orang ramai faham apa yang kita perjuangkan selama ini dan saya rasa terima kasih sebab ramai orang yang datang dan bahkan kaum. Mana perjuangan ini bukan perjuangan satu kaum tapi juga perjuangan semua bangsa Malaysia yang mahu bahasa ibundanya dipertapatkan sebagai bahasa yang perlu diajarkan dalam sains dan matematik. Jadi walaupun keadaan hujan, saya rasa ini adalah satu perkembangan yang sangat baik. Dan selepas berapa lama kita melakukan kempen lebih kurang satu bulan dan kita dapat sambutan yang menggalakkan, terutamanya dari Lembah Kelang. Beliau juga menjelaskan masih ada beberapa bas penyokong GMP yang dihalang masuk ke pusat bandar. Banyak orang-orang dari luar yang tidak dapat sama kita sebab ditahan. Beberapa bas telah ditahan dan duta dan satu komite orang asli yang sedang di dua bas telah ditahan di dalam Persentul. Beliau turut meminta kerajaan peka dengan hasrat rakyat, bukan sahaja bersikap prihatin apabila menjelang pilihan raya semata-mata. Kerajaan harus peka, lebih peka pada pandangan rakyat, tuntutan rakyat supaya mereka lebih tahu apa yang mahu rakyat. Sebab kerajaan tiap-tiap 5 tahun sekali meminta rakyat menyokong mereka, tetapi sebenarnya sokongan tidak diberikan. Bila sokongan diberikan, kerajaan tidak pernah hendak pun pada rungutan rakyat. Terima kasih.